presiden Pak Budianto, Pak Yopi, Kompris, Posien, teman-teman dari media dan Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bahwa hari ini tim Junior Indonesia dengan bekerja keras, dengan kekompakan tim dan juga dengan semangat yang pantang menyerah bisa merebut untuk pertama kalinya Piala Sohadinata ke pangkalan Ibu Pertiwi. Sebagai manajer tim pada saat itu dan juga sebagai kader tim press tentunya, saya selalu memberikan motivasi dan juga dorongan serta semangat kepada mereka bahwa adik-adik ini berjuang tidak sendiri. Mereka selalu didukung tidak hanya oleh tim tapi juga oleh seluruh bangsa Indonesia. Dan saatnya pada saat itu mereka untuk membuktikan dan berjuang bagaimana mereka bisa membuktikan bahwa mereka bisa memberikan yang terbaik, prestasi tertinggi, dan kesempatan itu ada pada saat mungkin di final. Kita langsung mungkin waktu itu pertama yaitu Indah ya. Jadi pada saat penentuan tim sendiri sebetulnya ini dari pelatih-pelatih luar biasa sekali. Mereka memberikan dan juga dengan keberanian memberikan satu masukan dan juga satu perubahan ya, yang biasanya setelah berdiskusi mungkin pada semifinal atau sebelumnya kita melihat bahwa kekuatan lawan waktu itu betul-betul cukup solid. Mungkin yang terutama kunci yang keberhasilan kita adalah pada saat semifinal kita mengalahkan Thailand yaitu 3-2, dan semangat itu dibawa di final. Dan perubahan susunan pemain itu juga memberikan satu perubahan dan juga mungkin ini strategi yang luar biasa sekali. Dan yang pasti bahwa kita semua salut atas perjuangan dari kita semua, atlet-atlet muda kita di mana dalam setiap poin demi poin mereka betul-betul berjuang untuk bisa merebut, bukan hanya mengembalikan Piala Sohadinata ke Indonesia tapi merebut untuk pertama kalinya. Jadi buat saya sendiri, terima kasih sekali bahwa atlet-atlet ini lahir dari klub-klub yang punya kepedulian luar biasa terhadap bulu tangkis. Terima kasih khususnya kepada klub Jarum, klub Mutiara, klub Jaya Raya, klub Eksis, dan juga klub-klub lain. Kita harapkan bahwa klub-klub ini akan terus menelurkan bibit-bibit unggul yang nantinya bisa menjadi andalan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.